Kiai Haji Hasyim Muzadi meninggal dunia di kediamannya di Pondok Pesantren Al-Hikam 1 Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis pagi. Ratusan warga, pejabat, pemerintah daerah setempat, serta para ulama berdatangan untuk berbela sungkawa. Almarhum meninggal dunia pada usia 73 tahun. Dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Dari Jawa Timur, jenazah diberangkatkan ke Jakarta melalui Bandara Abdul Rahman Saleh Malang menuju Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara militer dan dihadiri sejumlah anggota Kabinet Kerja. Dari Halim, jenazah dibawa ke Kompleks Pondok Pesantren Al-Hikam di Depok, Jawa Barat dan dimakamkan pada Kamis sore. Pemakaman dilakukan secara militer yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Ribuan orang hadir untuk mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Tim TV One mengabarkan.